Saudara, tiap daerah pasti punya tradisi masing-masing untuk menyambut Ramadan. Kalau di Klaten, anak-anak dan dewasa berebut uang koin meskipun sampai berlumuran lumpur. Ini dia si toples uang logam yang siap dilemparkan. Satu, dua, tiga. Tak hanya anak-anak, yang dewasa pun tak mau kalah. Diguyur hujan dan jatuh bangun di lumpur, di situ justru letak keseruannya. Nilainya mungkin tak seberapa, namun siapapun yang mendapat poin dalam tradisi sadranan dan udik-udik, dipercaya juga mendapat berkah. Seru gak, Mbak? Seru banget. Setiap tahun pasti ada kayak gini? Pasti ada. Sebelumnya tradisi tahunan jelang Ramadan ini diawali dengan mendoakan leluhur. Nah, kalau di daerah Anda, apa tradisi uniknya menyambut puasa? Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.